berkuda dengan kuda kesayangan Nabila Syakib Lesti tampak cantik dan begitu happy. Terlihat kudanya pun senang bertatap muka bertemu dengan Lesti. Ya, racun banget ya. Nabila Syakib kasih yang namanya olahraga sunnah Rasul. Sebagaimana diungkapkan oleh Lesti Kejora, bismillah, masya Allah, tabarakallah, pertama kalinya diperkenalkan dengan olahraga berkuda. Makasih kakak Nabila Syakib, pinjam dulu si kesayangannya ya kakak. Kalau udah kena racun Bu Nabila mah udah tidak bisa berkata no. Jualannya bagus ya, bagus. Disuruh pakai gitu perannya. Bagus gak nih, Bu? Tahu gak? Oh, understand. Banyak goyang, tangannya diam, diam lagi. Ya, keren banget. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.